الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu hadis al-arba'in an-nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-10 ya. Al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Wa inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin Faqal ya ayuhal rusulu kulu minal tayyibati wa'amalu saliha Waqala ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum Thumma dhakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Makanlah dari yang thayyib dan beramal solehlah. Waqal dan Allah juga berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum Hai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki-rezeki kalian yang kami berikan kepada kalian yang tayyib Thumma dzakara rajul Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar asy'atha aghbar yang panjang perjalanannya rambutnya kusut berdebu yamudu yadaihi ila sama ia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata ya rab wa mat'amuhu haram tapi ternyata makanannya haram wa mashrabu haram minumannya haram wa ghudhiya bil haram dan diberikan gizi dari yang haram Fa anna yustajabu lidzalik bagaimana akan diijabah doanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kita bahas dulu hadis ini akal Islam Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib apa sih thayyib itu Pak Kalau kita kan suka dengar ada Bang Thayyib ya Apa itu thayyib Kata para ulama, thayyib itu artinya thahir munazzah anin naqais. Artinya yang suci dan disucikan dari kekurangan. Iya. Jadi thayyib itu artinya yang tidak ada padanya kekurangan. Di dalam sifatnya, di dalam namanya, di dalam perbuatannya, dalam penciptaannya. Dalam pensyariatannya maka semua nama Allah thayyib semua sifat Allah thayyib
semua perbuatan Allah taib. Allah menciptakan iblis taib. Nah, kok taib? Iya. Karena Allah menciptakan iblis karena adanya hikmah. Iya. Apa hikmahnya? Untuk Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Allah menciptakan maksiat, Allah taib dalam perbuatannya. Iya. Maka Allah taib dalam perbuatannya, Allah taib dalam penciptaannya. Ciptaan Allah semua taib, tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia, semua tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Syariat Allah taib, semuanya taib. Makanya Allah di antara nama Allah adalah taib. Ya. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Kata Syekh Utsaimin, ay la yakbalu illa tayyib minal aqwal wal a'mal wa ghairiha. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Maksudnya ya, kecuali yang tayyib dalam ucapan kita. Maka yang naik kepada Allah hanyalah kalimah thayyib saja. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib. Berarti kebalikan thayyib apa, Pak? Kebalikan thayyib itu khabith. Ya. Khabith itu tidak baik alias buruk. Maka ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak thayyib, apalagi itu ucapan yang buruk, itu tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak naik kepada Allah. Yang naik kepada Allah hanyalah kalimat-kalimat yang thayyib saja, ucapan-ucapan yang baik. Demikian pula perbuatan, tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali yang thayyib. Iya. Perbuatan yang thayyib itu seperti apa ya, akhi? Ya, tentunya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, akhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, semua ucapan-ucapan. Demikian pula Allah tidak menerima dari makanan kecuali yang thayyib. Maka makanan yang tidak thayyib yang seperti apa, Pak? Makanan yang tidak thayyib yang pertama yang haram. Ya, kayak makan riba. Yang kedua, makanan-makanan yang memang itu berbahaya. Ya. Maka segala sesuatu yang berbahaya itu tidak thayyib. Demikian pula makanan-makanan yang tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu, kita tahu ini makanan enggak ada manfaatnya buat kita, berarti enggak thayyib, Pak. Ya udah, enggak usah. Maka dari itu dalam hal makanan pun juga kita harus betul-betul makan yang thayyib, gitu kan. Pakaian Allah tidak terima kecuali yang thayyib. Pakaian yang thayyib yang seperti apa? Ya tentu yang sesuai syariah. Jangan sampai pakaian kita itu enggak thayyib. Enggak thayyib dari sisi usahanya, ternyata pakaian itu dari hasil yang haram. Enggak thayyib dari sisi apa? Bentuk pakaiannya enggak sesuai dengan syariat. Iya, ternyata pakaian syiarnya orang Yahudi misalnya. Atau pakaian itu syiarnya orang Nasrani misalnya. Atau pakaian itu syiarnya orang non-muslim. Maka pada waktu itu enggak thayyib, bahkan enggak boleh. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maka pada waktu itu Allah tidak menerima ya pakaian yang enggak thayyib itu, Pak. Ya pakaiannya pakai gamis, Pak, tapi sayang menyeret sampai ke tanah. Ya, gamisnya sih bagus, cuman menyeretnya itu yang enggak thayyib gitu kan. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum.
Demikian pula segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak diterima oleh Allah kecuali yang thayyib semuanya, ya akhul Islam. Ilmu tidak akan diterima kecuali yang thayyib. Ilmu-ilmu yang enggak thayyib, yang enggak sesuai dengan syariat Islam enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kalau dijabarkan masuk padanya segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan dan atau masalah-masalah yang lainnya. Karena Rasulullah di sini memutlakannya secara umum, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Ya. Kata Syekh Utsaimin, wa kullu radiin fa huwa mardudun indallah. Fala yaqbalullahu illa thayyib, maka setiap sesuatu yang buruk, yang rusak, yang tidak baik itu tertolak di sisi Allah. Maka Allah tidak menerima kecuali yang thayyib saja. Amin dzalika shadaqah bil mal al khabith la yaqbaluha Allah. Contohnya kata beliau, sedekah dengan harta yang khabith, yang tidak baik. Ya. Kalau antum sedekah, tapi sedekahnya pakai bunga bank, pahala enggak, Pak? Enggak ada pahalanya. Ya, karena Allah tidak menerima itu. Kadang Masya Allah saya melihat, Pak, ada seorang Masya Allah kerja di bank, rajin banget sedekahnya, Pak. Bapak sedekah dari mana? Ya dari gaji. Ya kasihan. Ya mudah-mudahan Allah ngasih pahala atas niatnya gitu loh. Tapi gajinya yang haram itu loh, Pak. Ketika itu diinfakkan, tetap tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta itu enggak thayyib. Ya. Makanya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Thayyib ini penting sekali untuk kita perhatikan. Amalan saleh harus thayyib. Salat harus thayyib loh, Pak. Salat yang thayyib kayak gimana coba? Yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang thayyib. Zakat harus thayyib. Ya. Jangan bikin zakat-zakat sendiri yang tidak disyariatkan kayak zakat profesi ataupun yang lainnya, atau bikin nisab sendiri dan yang lainnya. Ya. La yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin atau kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Artinya, Pak, semua yang diperintahkan kepada kaum mukminin itu pun juga berlaku untuk rasul. Kaum mukminin diperintahkan salat, para rasul pun juga sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk memakan yang halal, rasul pun sama. Kaum mukminin diperintahkan untuk haji, puasa, zakat, demikian pula mengamalkan amalan-amalan kebaikan, rasul pun sama. Kaum mukminin dilarang dari perbuatan maksiat, rasul pun sama. Makanya tidak, para rasul itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya, kalau ada dalilnya ya jelas. Seperti misalnya Nabi SAW diizinkan menikah lebih dari 4. Adapun kita umatnya enggak boleh. Ya. Lebih dari 4. Maka ya akhwat Islam anzakumullah wa iyakum. Nah ini ya akhib membantah pemikiran tasawuf. Karena orang-orang tasawuf itu kan ada keyakinan katanya kalau sudah sampai ke derajat apa itu? Wali, itu sudah enggak wajib syariat. Jadi mereka membagi tingkatan Islam itu jadi 2. Tingkatan apa? Syariat, kemudian tingkatan hakikat. Apa itu tingkatan syariat? Yaitu tingkatan yang masih diwajibkan padanya melaksanakan syariat. Jadi masih wajib sholat, masih wajib zakat, puasa. Tapi nanti kalau sudah sampai ke derajat hakikat, katanya tidak perlu lagi terikat oleh syariat. Jadi syariat gak penting buat mereka. Kenapa? Oh, makomnya beda. Pas azan, orang-orang pergi ke masjid, dia pulang. Ditanya, kok kamu pulang sih? Apa jawabnya? Saya makomnya beda sama kamu. Kamu syariat, saya hakikat. Saya sholatnya di Mekah.
Iya Pak, benar itu. Iya. Yang saya sebutkan itu betul. Ini bukan omong kosong. Memang begitu mereka. Iya. Coba Pak, pemikiran seperti ini menurut antum menistakan agama enggak? Oh, jelas banget menistakan agama. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan itu ada di negeri kita, banyak sekali yang punya keyakinan seperti ini. Katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, wah itu udah pertama syariat bagi dia tidak wajib. Sampai-sampai Pak di Jawa Timur saya pernah ngobrol sama orang. Dia menyebutkan seorang wali yang ada di sana itu. Dia bilang apa? Itu wali itu, ya kalau minum arak itu sampai ke kerongkongan jadi air. Astagfirullahaladzim. Yang benar sih Mas. Terus wali itu mabok gak? Mabok juga sih. La ilaha illallah. Ini terkadang keyakinan-keyakinan seperti ini musibah ya akhi, azakumullah wa iyakum. Sementara para rasul aja masih wajib. Makanya orang tasawuf ketika dikatakan subhanallah, para rasul aja wajib. Oh beda, kata mereka. Kata orang tasawuf apa Pak? Rasul, nabi itu derajatnya di bawah wali. Jadi yang paling tinggi siapa dong? Wali. Di bawahnya siapa? Baru nabi. Paling rendah? Rasul. Bapak gak percaya silakan rujuk buku-buku tasawuf Pak. Sampai-sampai di antara pentolan mereka ada yang berkata begini. Maqanum maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di bawah, di atas rasul, di bawah wali. Tuh lihat. Itu perkataan salah mentolan salah seorang mereka namanya Abul Bistam kalau salah. Mereka mengatakan apa katanya? Nabi di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya nabi. Paling rendah siapa? Rasul. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan yang paling tinggi rasul, di bawahnya nabi, di bawahnya lagi baru wali. Tapi oleh mereka dibalik, Pak. Iya. Ini jelas akhi penyesatan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mengomentari keyakinan seperti ini beliau mengatakan hadhihi zandaqah. Ini keyakinan zindik. Iya. Sangat menyesatkan. Makanya Pak ya, tasawuf itu oleh para penjajah sangat dilariskan Pak. Kenapa? Karena mereka tahu tasawuf itu bisa merusak syariat. Ya, kalau ingin merusak syariat gampang, sebarkan tasawuf. Ya, karena dengan adanya tasawuf tersebar itulah akan hilang itu syariat. Ya, kalau udah sampai derajat wali udah enggak wajib melaksanakan syariat lagi. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Allah berfirman, hai rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramal salihlah. Iya. Syekh Utsaimin mengatakan di sini, fa amara ar-rusul an ya'kulu min at-thayyibat wa hiya allati ahallaha Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk makan yang halal. Ya, sebagaimana kaum mukminin diperintahkan untuk makan yang halal. Lalu Allah berfirman, wa'malun shalih, wa'malu shalihan, dan beramal solehlah kamu. Hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Para rasul aja diperintahkan untuk beramal soleh, Pak. Ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib yang kami berikan kepada kalian rezeki. Yaitu rezeki-rezeki yang thayyib itu.
Thumma dzakara rajul. Kemudian kata Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, Pak, yang perjalanannya jauh, rambutnya kusut berdebu. Demikian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Rasulullah, ada penghalangnya. Apa itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi di hari yang haram. Kata Rasulullah, bagaimana akan diijabah? Ini menunjukkan akhi, ya, bahwa makanan yang haram itu salah satu sebab makannya itu tidak, doanya tidak diijabah. Saya jadi ingat, Pak, waktu saya mensyarah hadis ini di suatu tempat di Jakarta sana. Kemudian ada orang berdiri dan berkata, "Ustaz, saya mau tanya. Saya pegawai bank. Ustaz bilang tadi makanan yang haram itu menyebabkan doa tidak diijabah. Dan Ustaz bilang kerja di bank itu enggak boleh haram. Tapi saya alhamdulillah kalau berdoa sering dikabulkan sama Allah, Ustaz." Benar, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi gimana, Ustaz? Apakah hadisnya yang lemah apa gimana itu, Ustaz? Saya bilang, Pak, kalau ada orang makan yang haram, usahanya haram, kemudian berdoa lalu dikasih sama Allah, itu khawatirnya itu istidraj, Pak, kata saya gitu. Maksudnya apa, Ustaz? Istidraj itu diulur biar tambah banyak dosanya. Bengong ya, Pak, di situ diem aja. Iya. Saya akan bawakan hadisnya kepada Bapak. Rasulullah sabda, "Idza ra'aitallah a'talil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa innama huwa istidraj." Apabila Allah memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka itu sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Ya. Kalau ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, semua yang dia inginkan diberi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ia terus-menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya bukan rahmat. Itu hakikatnya bukan kasih sayang Allah, tapi itu hakikatnya apa? Itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW apa? Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran amsaka bidzambi. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya. Dibiarin. Ya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sampai Allah balas semuanya di hari kiamat. Hari kiamat kan ngeri, Pak. Kita berbuat dosa kok dibiarin aja sama Allah. Kita tambah berbuat dosa malah ditambah kasih kenikmatan sama Allah. Aduh, ngeri. Nah ini Bapak sekalian ya. Baik, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil hadis, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, anna min asma'illahi ta'ala tayyib. Wa di antara nama-nama Allah adalah tayyib. Ya, di antara nama-nama Allah itu tayyib. Ustaz, boleh enggak menamai kita? Ya, namanya tayyib. Bang Tayyib, gimana Bang Tayyib? Gitu kan. Boleh enggak menamai manusia atau orang dengan tayyib? Wallahu a'lam, baiknya tidak, Pak. Kenapa? Karena toyib itu artinya yang bersih dari kekurangan. Sementara manusia itu gak bersih dari kekurangan, Pak.
Siapa sih manusia yang bersih dari kekurangan? Ada enggak? Nabi bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti apa? Pasti bersalah. Ya. Dan ini termasuk nama-nama yang sifatnya rekomendasi, Pak. Kata para ulama, setiap nama yang maknanya rekomendasi enggak boleh. Makanya Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Mas Muki, siapa nama kamu?" Kata wanita ini, "Ismi Barrah. Namaku Barrah ya Rasulullah, yang sangat baik." Kata Rasulullah, "La, enggak boleh. Namamu Zainab saja. Diganti." Kenapa? Kata para ulama, karena nama ini mengandung tazkiyah. Mengandung apa? Rekomendasi. Kalau antum namanya siapa? Thayyib. Seakan-akan kita rekomendasi, seakan-akan kita ini semuanya thayyib gitu loh, kan? Gak bagus, Pak. Jadi gimana dong? Ya, kalau bagusnya si Abdul Thayyib, gak masalah. Hambanya yang thayyib. Karena thayyib itu salah satu nama, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhan Islam na'azakumullah wa iyyakum, kamalullah azza wa jalla fi dhati wa sifati wa af'ali wa ahkamihi. Yaitu kesempurnaan Allah di dalam zat, sifat, perbuatan dan hukum-hukumnya. Ya, karena semua sifat Allah baik, nama Allah baik, perbuatan Allah baik. Demikian pula penciptaan Allah baik, itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita ambil faedah yang ketiga dari hadis ini. Anna Allah taala ghaniyun 'anil khalqi fala yaqbalu illa at-thayyib. Bahwasanya Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Sebanyak apapun perbuatan hamba, amalan hamba, tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang thayyib saja. Fal amalu alladhi fihi syirkun la yaqbaluhu Allah. Maka amal yang mengandung kesyirikan enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada sekutu, Pak. Ya, Allah tidak butuh tidak kepada sekutu. Allah tidak butuh sama sekali. Ya. Makanya Allah Maha Kaya. Faedah yang keempat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taqsimul a'mal ila maqbulin wa mardud. Amal itu terbagi, ada amal yang diterima dan amal yang ditolak. Yang diterima itu yang thayyib, yang ditolak itu yang enggak thayyib. Ya. Maka dari itu konsekuensi kita dari hal ini apa? Yaitu kita berusaha bagaimana supaya amal kita itu thayyib gitu loh, Pak. Gimana sih Ustaz supaya salat saya itu diterima oleh Allah thayyib? Kalau begitu salat kamu harus thayyib. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang kelima, anna rusula alaihi wassalatu wassalam yu'maruna wa yunhaun. Bahwasanya para rasul seluruhnya diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Semua rasul, semua nabi, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Bahkan mereka orang yang paling baik dalam melaksanakan perintah dan yang paling baik dalam meninggalkan larangan. Siapa yang ibadahnya bisa seperti rasul, Pak? Para sahabat aja enggak ada yang bisa. Ibnu Abbas pernah nyoba-nyoba pengen sholat tahajud sama Rasul malam-malam. Beliau nginep di rumah bibinya Maimunah. Kemudian Rasulullah bangun berwudu sholat. Ibnu Abbas pun bangun berwudu sholat. Berdiri di samping ya kirinya, diputar sama Rasulullah ke kanan. Apa kata Ibnu Abbas? Maka Rasulullah mulai dengan surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, aku mengira beliau akan ruku setelah Abu Bakar selesai. Diterusin lagi An-Nisa. Aku mengira Rasul akan ruku setelah An-Nisa. Diterusin lagi Ali Imran. Ibnu Mas'ud pun pernah, Pak. Ada tiga sahabat yang pernah nyoba ikut tahajud Rasul. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Hudzaifah.
Iya. Ibnu Mas'ud juga pernah, kata Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah pun membuka surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah membaca An-Nisa. Kemudian Rasulullah membaca Ali Imran. Hatta ini hamam tu bi amrin su. Kata Ibnu Mas'ud, ya sampai-sampai aku ada niat buruk. Ditanya Ibnu Mas'ud, apa niat burukmu? Aku keluar aja lah, capek. Bayangkan, masya Allah. Ibadah Rasulullah SAW kata Aisyah itu hatta yatawarram qadamah, tatawarram qadamah, sampai-sampai dua kaki Rasulullah bengkak. Ya, saking lamanya berdiri dalam sholat. Itu ibadah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah puasa tiap hari terus tidak buka-buka. Rupanya para sahabat mau ikutan. Ah, mau ikutan puasa, kata Rasulullah, kalian jangan seperti, kalian tidak akan mampu seperti aku. Karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makanan dan minuman. Kalian tidak, beda denganku, kata Rasulullah. Iya. Makanya akhul Islam azakumullah, lihat ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat infaknya Rasul. Infaknya Rasul, enggak ada sahabat yang bisa mengalahkan kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui berkata, ya, aku datang dari orang yang sangat dermawan. Rupanya dia sudah dikasih Rasulullah SAW kambing dua lembah, Pak. Dikasih kambing dua lembah, bayangin, Pak. Masya Allah. Ya, pernah Rasulullah SAW punya baju cuma satu-satunya, Pak. Satu-satunya baju. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bajumu bagus sekali, bagaimana kalau buat saya, ya Rasulullah? Maka Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, dikirimin ke dia. Sampai para sahabat yang lain marah sama sahabatnya. Kamu gimana sih? Rasulullah enggak punya baju kecuali itu. Kenapa kamu minta? Kan kamu tahu Rasulullah itu enggak pernah menolak permintaan. Iya. Itu masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merealisasikan ibadah beliau paling sempurna sudah. Iya. Dalam masalah akhlak jangan Anda tanya. Allah taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik yang keenam, annal mu'minina ma'muruna manhiyun. Demikian pula kaum mukminin diberikan perintah dan larangan. Dan orang yang paling kuat dalam melaksanakan perintah dan larangan para sahabat. Mutlak. Mereka orang yang paling semangat kepada seluruh kebaikan, Pak, terutama Abu Bakar. Abu Bakar itu masya Allah, Pak, sahabat yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa. Sampai-sampai Umar pernah, ya, ingin menandingi Aisyah, apa Abu Bakar. Apa kata Umar? Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini setengah harta saya, aku infakkan di jalan Allah. Umar dah yakin Abu Bakar kalah kali ini. Tak lama kemudian Abu Bakar datang. Tuk. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya, aku infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, emang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar. Iya. Karena setelah subuh Rasulullah SAW bersabda, Setelah subuh, siapa yang pagi ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar ngacung, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini memberi makan fakir miskin? Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini melayat orang yang meninggal dunia? Abu Bakar ngacung lagi, aku ya Rasulullah. Ajib. Semua dijawab sama Abu Bakar, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, tidaklah berkumpul amalan-amalan tadi dalam satu hari kecuali wajib masuk surga. Ya. Subhanallah. Memang ya akhi ya, manusia di dalam kekuatan beramal dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bertingkat-tingkat, ya.
Dan itu tentunya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan ya seseorang. Faedah yang ketujuh, kata Syekh Utsaimin, istimal ma yushajji 'alal 'amal. Wajhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Penting untuk memberikan motivasi manusia agar beramal. Kenapa? Karena Nabi bersabda begini, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Coba ya, ketika kita mendengar itu, oh masya Allah, ternyata kita sama rasul sama dalam hal menjalankan perintah. Ini isinya apa? Motivasi. Dan memang ya, akhi ya, motivasi itu penting sekali, Pak. Sebab kalau tanpa motivasi kita enggak mau beramal. Ketika kita sudah mulai lemah menuntut ilmu, coba deh baca hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu supaya termotivasi gitu loh, Pak. Baca di hadis tentang motivasi bersedekah, motivasi untuk berakhlakul karimah. Coba supaya apa? Semangat, semangat. Penting, akhi ya. Faedah yang ke-8 dari hadis ini, al-amru bil akli minat thayyibat lil mu'minina wal mursalin. Perintah untuk makan yang halal. Dan ini berlaku untuk kaum mukminin dan para rasul. Wa yatafarra'u 'ala hadha fa'idah, dhammu man imtana'a 'anil thayyibat biduni sababin syar'iyyin. Berarti dari faedah ini kita bisa petik juga apa? Kata beliau, tercela orang yang mengharamkan dirinya dari yang thayyib-thayyib. Kalau saya, maaf, saya mengharamkan diri saya makan daging. Saya cuma makan ikan, sayur, dah. Makan daging bagi saya haram. Boleh, akhi. Itu sudah Allah halalkan. Ya. Beda kalau antum memang karena enggak suka, beda ya. Tapi kalau misalnya dalam rangka ibadah, bagi saya daging enggak boleh buat saya. Ya, kita katakan berarti Anda mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang sifatnya thayyib, Allah yang Allah halalkan untuk kita yang thayyib pasti, Pak. Ya, daging kambing, daging apa namanya? Ayam, daging berbagai macam binatang ternak Allah halalkan. Kenapa itu thayyib? Silakan, enggak apa-apa. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian faedah yang ke-9, annahu yajibu syukru ni'matillahi 'azza wa jalla bil 'amal shalih. Bahwa wajib mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal saleh. Gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk amalan saleh, Pak. Ya. Karena Allah berfirman, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, makanlah dari yang halal dan beramal solehlah. Artinya, ketika kita makan yang halal itu kan nikmat. Maka sebagai rasa syukur kita, maka kita beramal soleh. Sehingga makanan itu memberikan kekuatan untuk beramal. Demikian pula seluruh nikmat. Kita punya HP digunakan untuk apa? Kita punya mobil digunakan untuk apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Iya. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ke-10. Tahrimul khaba'ith. Bahwa sesuatu yang tidak thayyib atau khabith, buruk, itu diharamkan dalam Islam. Ya Rasulullah sabda, inna Allah ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Berarti Pak, semua yang tidak thayyib itu diharamkan dalam syariat. Iya. Maka segala sesuatu yang tidak thayyib seperti yang haram, yang menjijikkan, yang najis, maka itu semuanya diharamkan dalam Islam. Segala sesuatu yang sifatnya berbahaya diharamkan dalam Islam. Arak berbahaya tidak?
Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Kan mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakanlah dalam arak dan judi itu ada apa? Ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah haramkan. Ya. Kalau arak saja ternyata ya akhi ya ada manfaatnya, subhanallah. Bahkan di situ Allah menyebutkan manfaatnya itu dengan sigot muntahal jumu, manafi. Manafi itu sigot muntahal jumu dalam bahasa Arab. Artinya bahwa manfaat yang ada pada arak itu lumayan banyak gitu loh. Tapi masalahnya kan kita enggak melihat kepada manfaatnya saja. Ternyata Allah mengatakan mudorotnya lebih banyak lagi. Bagaimana Pak kalau ternyata itu tidak ada manfaatnya Pak? Siapa di antara antum yang masih ngerokok? Saya mau tanya, apa manfaatnya rokok? Ada enggak? Tolong nanti tanyakan sama dokter, ada enggak sih manfaatnya rokok untuk kesehatan? Sampai detik ini saya belum menemukan Pak manfaat rokok Pak. Rokok itu dari awal sampai akhir mudorot semuanya. Iya. Kandungan racunnya luar biasa, Pak. Loh, kalau arak saja yang masih ada manfaatnya gitu loh, diharamkan oleh Allah. Gimana rokok yang enggak ada manfaatnya sama sekali? Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya dari itu ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, berarti rokok khabith tidak? Khabith. Semua yang sifatnya khabis, yang tidak taib, haram. Tinggalkan semuanya. Ya. Faedah yang ke-12. Yang ke-11, maaf. Istib'adu ijabati aqilil haram law amila min asbabil ijabah ma'amil. Orang yang makan haram, ya, kecil kemungkinan diijabah doanya oleh Allah. Dan kalaupun itu diijabah, sudah kita sebutkan, itu biasanya untuk menambah dosa dia. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang ke-13. Annas safar min asbabi ijabati du'a. Bahwa bersafar, bepergian jauh, itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau antum pergi jauh, ya, entah ke Surabaya atau kemana, banyak-banyak doain, banyak-banyak doa apa? Ya, kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan, kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang panjang perjalanannya. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, perjalanan yang panjang itu sebab diijabahnya doa. Iya. Faedah yang ke-14 yang kita petik dari hadis ini, annasyu'tsa wal ghubrah min asbabi ijabati du'a. Di situ Nabi menyebutkan apa, Pak? Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, rambutnya kusut dan berdebu. Kata Syekh Utsaimin, ya, keadaan seperti ini termasuk menyebabkan doa kita diijabah. Ya, kalau antum perjalanan panjang biasanya begitu Pak, rambutnya kusut, ya, bajunya lecek, pasti itu. Cuman kan beda kalau zaman Rasulullah SAW itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil gitu kan, ya mereka pakai onta, ya mau tidak mau pasti kena debu, sehingga akhirnya apa, rambutnya kusut, berdebu. Kalau kita mungkin cuma kusut doang, ya nggak ada debunya, kenapa? Naiknya pesawat. Ya, naiknya bis, naiknya mobil, enak sekarang mah, ya. Tapi tetap baju lecek, ya rambut acak-acakan, ya karena tidur dan ya karena panjangnya safar gitu kan. Maka keadaan seperti itu adalah merupakan salah satu sebab diijabahnya apa? Doa. Faedah yang ke-15 yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, anna raf'al yadain fi du'a min asbabil ijabah. Bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita.
Mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk sebab diijabahnya doa kita. Namun ada pertanyaan, apakah setiap doa itu disyariatkan mengangkat tangan, Pak? Iya. Jawabnya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu keadaan yang memang ada perintah atau ada contohnya langsung dari Rasulullah mengangkat tangan. Maka jelas di waktu itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Keadaan yang kedua yaitu keadaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bahwa beliau mengangkat tangannya. Contoh, pernah seorang di zaman sahabat, ada seorang khatib yang bernama Bishr bin Marwan, ketika sedang khutbah Jumat berdoa mengangkat tangan. Maka seorang sahabat langsung menegurnya dan berkata, "Qabbahallahu wa hataini ladain." Semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat dua tangannya dalam khutbah Jumat. Iya, kecuali hanya seperti ini saja. Berarti ini pengingkaran siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada waktu itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berdoa ketika khutbah Jumat tidak disyariatkan apa? Mengangkat tangan, kecuali dalam doa istisqa saja. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada orang Arab Badui masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, kemarau sudah sangat panjang. Ya. Binatang-binatang mati kelaparan. Pepohonan pun juga mati. Doakanlah kepada Allah supaya diturunkan hujan." Maka Rasul pun mengangkat dua tangannya dan berkata, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, tuh hujani kami, ya Allah hujani kami." Itu dalam khutbah Jumat, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam. Nah, kalau memang jelas tidak ada dari Nabi, bahkan ada pengingkaran dari sahabat, tidak disyariatkan. Makanya kita lihat terkadang yang khotib-khotib Jumat itu kalau doa malah mengangkat tangan, Pak. Kenapa? Karena ketidakfahaman si khotib tentang sunah-sunah. Ya kira ya itu boleh-boleh aja, tapi dia enggak paham kalau ada hadis yang ternyata sahabat mengingkari perbuatan seorang khotib Jumat, ya. Demikian pula akhi, doa-doa yang itu sama keadaannya dengan zikir. Contoh misalnya, doa masuk WC enggak disyariatkan mengangkat tangan. Antum pas mau masuk WC enggak disyariatkan mengangkat tangan, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith." Doa mau jima enggak disyariatkan mengangkat tangan. Doa setelah adzan enggak ada disyariatkan mengangkat tangan. Iya. Sama sekali tidak ada dari Nabi SAW. Doa setelah wudu, enggak pernah kita mendengar Rasulullah mengangkat tangan. Iya. Makanya yang seperti ini tidak disyariatkan mengangkat tangan. Kemudian yang keadaan yang ketiga yaitu doa-doa yang sifatnya mutlak. Doa-doa yang sifatnya apa? Mutlak. Dan juga memang tidak disebutkan adanya hadis tentang mengangkat tangan, juga tidak menyebut adanya larangan. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin pada asalnya dianjurkan mengangkat tangan. Silakan. Contoh misalnya antum habis salat tahajud mau berdoa, angkat tangan. Antum ketika safa di perjalanan mau berdoa, angkat tangan. Doa antara adzan dan qomat, angkat tangan. Iya. Nah, itu akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang ke-16. Faedah yang bisa kita petik yang ke-15, maaf. Anna min asbabi ijabati du'a at-tawassul ila Allah birububiyyah. Wa di antara sebab diijabahnya doa kita. Ya, di antara sebab diijabahnya doa kita yaitu bertawassul melalui nama Allah Rabb.
bertawassul melalui nama Allah apa? Rabb. Rabbi, ya Rabb begitu, Bu. Pak. Makanya disebutkan dalam hadis itu kan ya. Kata Rasulullah apa? Ya mudu yadahi ila sama. Dia menenggadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Ya. Dan kalau kita perhatikan, Pak, doa-doa Al-Qur'an rata-rata pakai Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan doa-doa yang lainnya kebanyakan sih ya pakai Rabb. Itu menunjukkan kata Syekh Utsaimin bahwa di antara sebab ijabahnya doa kita bertawassul melalui nama ini, ya Rabb gitu. Ya. Faedah yang selanjutnya yang keberapa? Ke-16. Hah? 16 apa 17 nih? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 16. Terjadi perselisihan. Yang rajih mana ini? At-tahdzirul balig min aqlil haram. Wah, ya ancaman keras dari memakan yang haram. Ancaman keras dari memakan makanan yang haram dan bahwasanya itu sebab terhalangnya doa kita. Maka kewajiban kita segera periksa dengan sampai ada sesuatu yang haram yang dimasukkan ke dalam perut kita. Ya. Baik, kita masuk hadis yang ke-11, akhi. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidhtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rahu Tirmidhi wa Nasai wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya, bahwa beliau bersabda, beliau berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? Meragukan kamu. Kali sini akhi pendek banget, Pak, tapi maknanya agung banget, Pak. Ya. Nabi mengatakan tinggalkan yang ragu. Saya mau tanya sama antum. Kapan disebut sesuatu itu meragukan? Hah? Kapan sesuatu itu disebut meragukan? Dan kapan antum disebut ragu? Ada yang tahu? Masa antum gak pernah ragu? Nah, kalau ada terasa was-was, ada lagi yang lain? Nah, ada dua pilihan, mana yang benar, mana yang salah gitu kan? Antara iya dan tidak. Antara iya dan tidaknya seimbang atau berat sebelah, Pak? Hah? Antara iya dan tidaknya berat sebelah apa? Seimbang. Seimbang betul, itulah ragu. Jadi disebut ragu itu kalau iya dan tidaknya itu masih berimbang. Kalau iya-nya lebih berat daripada tidaknya, bukan ragu namanya, Pak. Itu namanya dugaanku kuat. Kalau tidaknya lebih kuat daripada iya-nya, itu juga bukan ragu, Pak. Itu namanya waham. Ya. Nah itu Bapak sekalian. Jadi disebut ragu kalau iya dan tidaknya. Kalau ada akhwat dilamar sama ikhwan, ragu saya Ustadz, bingung saya terima apa enggak, terima apa enggak. Ya soalnya masih ragu gimana ya, terima apa enggak ya. Tapi iya dan tidaknya sama-sama apa? Iya. Antum mau melakukan suatu perbuatan tapi masih ragu, lakukan enggak ya? Lakukan apa enggak ya? Itu namanya apa?
ragu. Jadi disebut ragu itu kalau berimbang antara iya dan tidak. Nah, Bapak sekalian, sesuatu yang sifatnya ragu itu bukan ilmu. Karena itu bukan ilmu, bukan kebenaran, tapi juga bukan kesalahan. Dalam Islam, Rasulullah memberikan sebuah kaidah, tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Maka semua yang sifatnya meragukan akhlak Islam, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Saya berikan contoh. Banyak banget contohnya, Pak. Kalau kita ragu, sholat saya ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya? 2, 3. Waduh. Berarti tinggalkan yang ragu. Yang ragu yang mana? Yang 3 apa yang 2? Yang 3 dong. Yang 2 ragu enggak? Enggak. Yang diragukan 3-nya. 2, 3. Kalau 2 udah yakin, 3-nya ini loh, gitu kan. Berarti tinggalkan yang ragu, ambil 2. Udah, tinggal sujud sahwi sebelum salam. Selesai. Antum ingat tadi jam 11 saya kentut. Tapi setelah itu saya wudu enggak ya? Wudu enggak. Berarti yang ragu apanya? Wudunya. Yang yakin apanya? Kentutnya. Ya kan? Berarti wudu enggak, Pak? Wudu. Saya tadi ingat jam 11 wudu, tapi setelah itu saya kentut enggak ya? Kayaknya kentut deh. Kentut enggak. Gimana nih? Berarti yang diragukan apanya? Kentutnya. Yang yakin apanya? Wudunya. Kalau gitu apa? Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Enak kan? Enggak usah lagi. Kecuali setelah sholat antum baru ingat, astagfirullahaladzim, iya benar kentut. Wajib wudu lagi, ulangi lagi sholatnya. Ya. Nah itu. Ada seorang suami ragu. Saya kemarin mentalak istri saya apa enggak ya? Talak enggak ya? Kayaknya enggak deh. Berarti yang diragukan apanya? Talaknya. Sementara yang yakinnya belum. Tinggalkan yang ragu, ya udah. Belum, pada asalnya talak belum ada. Iya. Paham enggak, Mas? Ambil yang ragu, ambil yang yakin, tinggalkan apa? Yang ragu. Tahu enggak, Mas? Kenapa sih hadis dhaif itu harus ditinggalkan? Karena hadis dhaif itu masih dalam posisi meragukan. Tahu tidak? Dhaif yang paling ringan itu seorang perawi disebut kapan? Kata para ulama, seorang dhaif yang paling ringan itu kalau perawi disebut sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalannya, Pak? Ya? Kata Ibnu Hajar, wa an yastawi janibu isabati ala janibi ya khata'i. Yaitu seimbang antara salah dan benarnya. Antara iya dan tidaknya seimbang. Berarti meragukan enggak, Pak? Sedangkan Nabi mengatakan apa? Tinggalkan yang meragukan. Karena hadis dhaif itu meragukan sebetulnya. Makanya pendapat yang paling kuat, hadis dhaif enggak boleh diamalin sama sekali. Baik dalam akidah apalagi dalam masalah hukum maupun dalam masalah fadilah amal, enggak boleh diamalkan. Kenapa? Karena ya apa tadi? Karena hadis tersebut, hadis dhaif itu menghasilkan apa? Keraguan. Ya. Tapi kalau antum ngikutin pendapat ustaz, tapi antum enggak tahu dalilnya apa. Atau mengikuti pendapat seseorang, tak, enggak tahu dalilnya. Ya, terkadang antum masih ragu dia punya dalil apa enggak. Ya. Bisa jadi punya dalil, bisa jadi tidak punya dalil. Makanya kan kata para ulama, taklid itu bukan ilmu.
Taklid bukan ilmu. Ilmu itu ketika kita tahu dalilnya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lihat ya akhi, ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, tinggalkan apa? Yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau antum makan di warung sambil ngobrol makan pisang goreng, mau bayar ragu, saya makan 3 apa 4 ya? 3 apa 4? 3 apa 4? Waduh. Lupa euy. Bayar berapa, Pak? Hah? Kan 4-nya yang meragukan, 3-nya udah yakin. Oh, enggak bisa. Kenapa? Karena pada asalnya harta manusia itu haram. Maka kalau seperti ini keadaannya bayar 4 dong. Asal jangan begini aja, 1 apa 5 ya. Ini namanya darmaji, Pak. Dari 5 aku hiji. Iya. Nah itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kalau ternyata ya, banyak perkara sih sebetulnya ya. Untuk mengetahui sesuatu ragu atau enggak ragu itu, di antara caranya adalah untuk mengembalikan kepada asalnya apa gitu loh, Pak. Contoh misalnya, yang berhubungan dengan masalah dunia, asal pada asalnya apa? Halal dan suci. Ya. Air contohnya. Air pada asalnya halal apa suci apa najis? Suci. Ya, kalau misalnya kita ragu air ini suci apa najis ya? Suci apa najis? Saya lihat kok kayaknya suci gitu. Maka buang keraguan. Ya. Ibadah pada asalnya apa? Enggak boleh. Kalau kita ragu, ini ibadah boleh apa enggak? Berarti yang kita ambil yang mana? Jangan dilakukan dulu. Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Yang berhubungan dengan daging pada asalnya halal apa haram? Haram, kata para ulama. Kalau kita ragu, ini daging bangkai apa enggak? Tinggalkan. Kalau antum ragu, ini makanan halal apa haram ya? Kata orang mengandung babi. Tapi ada orang yang bilang enggak mengandung babi. Gimana nih? Nah, pada asalnya halal, tapi juga jangan dimakan dulu. Kenapa kata para ulama? Karena syubhat. Karena ini disebut apa? Syubhat. Iya. Kalau sesuatu yang sifatnya syubhat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan, sebagaimana dalam hadis yang ke-6 yang sudah pernah kita bahas. Nah ini akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Anna ad-din al-islami la yuridu min abna'ihi an yakuna fi syakkin wala qalaqin." Bahwa agama Islam tidak pernah menginginkan umatnya itu dalam keadaan ragu, Pak. Islam itu enggak pernah dan tidak membiarkan umatnya itu dalam keadaan ragu. Maka semuanya sudah dijelaskan. Rasulullah sudah menjelaskan enggak, Pak, segala sesuatu? Hah? Hah? Iya. Rasulullah sudah menyampaikan enggak wahyu? Semua, kata Rasulullah SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah." Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semua sudah dijelaskan. Cuman kan pengetahuan orangnya itu, Pak, yang kurang. Kenapa kita ragu? Ragu itu akibat kekurangan ilmu. Ya. Kalau kita ragu, kewajiban kita hilangkan keraguan dengan menuntut ilmu dong. Cari ilmunya kan gitu. Iya. Yeah. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah, agama kita ini betul-betul menyuruh kita untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya meyakinkan. Iya. Yeah. Dalam masalah persengketaan,
masing-masing mengklaim bahwa ini punya saya. Dalam Islam apa? Siapa yang bawa bukti, ya, dan akurat buktinya, dia yang menang. Kalau dia tidak bisa bawa bukti, maka yang dituduh bersumpah. Sudah cukup itu. Ya, kalau bukti dan sumpah beradu, dilihat mana yang paling kuat. Kalau bukti-bukti memang lebih kuat, otentik dan tidak bisa ditolak, sumpah justru malah menunjukkan kedustaan orang tersebut. Iya. Maka di sini ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Dalam ibadah kita juga harus jelas dalilnya mana. Kamu kalau takbiratul ihram gimana ngangkatnya? Sejajar bahu, telinga atau kepala? Dalilnya apa? Jelas, harus ada dalilnya biar enggak ragu gitu kan. Kalau kita enggak tahu dalilnya, ragu enggak, Pak? Iya, Pak. Berarti kita tidak kokoh dalam beragama. Makanya dalam beragama itu harus jelas dalilnya, sehingga ketika kita jelas tahu dalilnya, kita yakin akan kebenarannya insyaallah. Ikhwatul iman, azakumullah iyakum. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annaka idza aradta tumanina wal istirahata fatrukil mashkuka fihi watrahhu janiban. Kalau kamu mau tenang, kalau kamu mau tenang, caranya tinggalkan yang meragukan dan ambil yang sifatnya apa? Tidak membuat kamu ragu. Ya. Kalau itu sifatnya meragukan, tinggalkan dah. Ustaz, ya, kata seorang wanita, saya dilamar seorang lelaki, tapi saya masih ragu untuk menerima dia. Kenapa yang membuat kamu ragu? Pasti ada sebabnya dong kamu ragu. Ya, gimana ya Ustaz, dia begini. Udah kalau ragu tinggalkan aja. Ya, cari yang lain. Ya. Yang ikhwan yang memang betul-betul masya Allah udah jelas manhajnya, jelas akidahnya. Kalau masih meragukan, dah tinggalkan aja lah. Ustaz, saya ragu, saya mau ngambil ilmu dari Ustaz Fulan, tapi saya ragu gimana, dia itu masih abu-abu buat saya. Ya kalau kamu ragu, ya tinggalkan, ambil, cari dari orang yang jelas ilmunya, jelas ya manhajnya, akidahnya. Kalau masih abu-abu ragu, ya tinggalkan akhi. Jazakumullah wa iyyakum. Karena keselamatan agama lebih kita dahulukan. Ya. Nah ini akhi, kalau kita tinggalkan sesuatu yang sifatnya meragukan, insyaallah tenang sih. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya meragukan, pasti enggak tenang hidup kita. Dalam beragama pun juga kita akan tidak akan kokoh akhirnya pada waktu itu. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Tahu enggak jawami'ul kalim, Pak? Ringkas tapi sangat bermakna. Ucapannya pendek tapi kalau dijabarkan, masya Allah, ilmu yang sangat luas sekali. Makanya lihat ya, sabda-sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamalikum limri'in ma nawa. Itu masya Allah. Ya, kata Imam Syafi'i, ini hadis masuk dalam 70 bab dari bab fikih. Ya. Padahal cuma ngomong gitu aja, innamal a'malu binniyat. Ya, beliau bersabda apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masuk padanya segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, Pak, memberikan kepada kita faedah, Bapak. Pentingnya memahami kaidah. Karena hadis-hadis seperti ini kan memberikan kaidah kepada kita, ya kan? Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Kaidah bukan? Kaidah. Rasulullah bersabda, innamal amalu binniyat. Kaidah bukan? Kaidah. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaidah. Nah, kalau kita tahu kaidahnya enak, Pak. Makanya para ulama kemudian membukukan kan kaidah-kaidah fikih. Dengan kaidah-kaidah itu kita jadikan patokan untuk memahami berbagai macam permasalahan dan problematika yang kita hadapi, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Ya. Dan ini sangat penting. Ini namanya taksil dalam menuntut ilmu. Tahu enggak taksil?
Tahsil itu apa namanya ya, bahasa Indonesianya. Artinya ilmu kita betul-betul di atas pondasi yang kokoh gitu loh Pak. Faham kita kaidah-kaidahnya. Faham kita duabit-duabit batasan-batasannya. Kita tahu, oh syirik itu apa. Kita sudah tahu kaidahnya. Kaidah dalam masalah kesyirikan begini, begini, begini. Oh Masya Allah. Ketika antum sudah faham kaidah-kaidahnya, kuat insya Allah pondasinya. Sehingga dengan seperti itu antum akan bisa mengkiaskan yang lainnya. Ya, antum akan bisa melihat segala sesuatu pada tempatnya. Makanya akhi ya, penting tahsil dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Kita terkadang menuntut ilmu itu kurang tahsil, Pak. Ya, cuma sebatas tablik akbar sana, tablik akbar sini, rame, dah selesai. Kurang tahsilnya, Pak. Tahsil yang paling bagus itu gimana? Kajian kitab. Kajian kitab dibahas satu persatu, permasalahan-permasalahan. Masalah fikih dibahas dari ringkasannya dulu, ya, dasar-dasarnya. Sudah setelah kita kuasai dasar-dasarnya, naik lagi yang lebih bagus, lebih kuat. Seperti halnya antum bikin rumah. Kalau antum bikin rumah, yang antum bangun tiangnya dulu apa dasarnya dulu, Pak? Pondasinya dulu dikuatin kan? Kasih batu, bata apa yang dalam biar kuat ini. Demikian pula menuntut ilmu begitu. Ya, dan memang butuh kesabaran. Maka dari itulah akan terlihat penuntut ilmu yang tidak mentaksil ilmunya mudah dia tertiup angin. Ya, lihat saja. Ya, berbagai macam kejadian-kejadian yang melanda di negeri ini, Pak. Adanya media sosial dan yang lainnya akan kelihatan penuntut ilmu yang kokoh ilmunya dengan penuntut ilmu yang sebatas simpatisan nuntut ilmu doang. Duduk di majlis taklim tapi enggak mentaksil ilmunya. Akhirnya apa? Hah? Mudah tertiup angin. Ada arus ikut arus ini, ada arus ikut arus ini. Ya begitulah, Pak, jadinya. Enggak punya apa? Pegangan, enggak punya pondasi yang jelas. Makanya akhi anzakumullah wa yakum penting akhi. Menuntut ilmu. Maka kalau di zaman sekarang cara menuntutnya ilmu jangan di zaman dahulu memang jauh banget sih, Pak. Kalau di zaman dahulu, Pak, yang namanya menuntut ilmu itu, Pak, itu bukan hanya sebatas faham, wajib hafal. Ya, makanya tidak aneh Imam Nawawi menghafal matan Al-Muhadzab dalam 4 bulan. Ya, diwajibkan harus hafal. Imam Malik bin Anas yang boleh ikut ke majlis ta'limnya hanya yang sudah hafal muwatta saja. Kalau enggak belajar, enggak hafal muwatta, maaf, diusir sama Imam Malik. Iya. Kalau zaman sekarang digituin susah, Pak. Kosong melompong. Coba aja. Kita udah kajian apa namanya Arba'in Nawawi udah berapa hadis? 11. Siapa di antara antum yang sudah hafal sampai 10 hadis? Kan enggak aja kan? Itulah kekurangannya kita, Pak. Kekurangannya kita itu malas. Ya, datang ke majlis taklimnya sih rajin alhamdulillah gitu kan. Bahkan di antaranya ada yang setiap hari datang ke majlis taklim. Tapi buat ngapalin, buat murojaah, buat betul-betul diulangi lagi, dikuasai betul, itu yang malas gitu loh, Pak. Malas banget. Ya. Pas datang lagi ditanya sama ustadznya, kemarin kajian kita tentang apa? Diem aja. Kenapa enggak nanti murojaah gimana? Ya itulah gaya kajian kita sekarang ini. Makanya rata-rata kan ilmu kita enggak kokoh. Kenapa? Karena kitanya tidak ada kesungguhan untuk mentaksil ilmu kita, ya akhul Islam azakumullah. Ya. Makanya di zaman dahulu terkadang ya, seorang ulama ya meledek orang yang sudah lama ngaji tapi hafalan hadisnya sedikit. Sampai pernah saya lupa Imam Ahmad atau siapa gitu ya. Ya. Dia berkata kepada orang yang berjenggot, Masya Allah, tua,
tapi enggak hafal hadis. Apa kata dia? Jenggotmu tuh cukup 4000 hadis loh. Jenggotmu tuh cukup 4000 hadis katanya. Iya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Yang jelas ya, kalau kita ingin kuat dalam ilmu, Pak, kokoh, harus ada kesungguhan. Ya, kuasai pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya, sehingga pada waktu itu kita betul-betul kokoh dalam keilmuan. Taib, akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kita buka tanya jawab. Ustadz, ana punya teman yang baru mengenal sunnah. Ini barunya baru berapa tahun ya? Tapi teman ana masih belum bisa meninggalkan yang namanya pornografi secara sepenuhnya, seperti video itu, Ustadz. Bagaimana nasihat yang sebaiknya ana berikan untuk teman ana, Ustadz? Akhi, memang untuk menguatkan seseorang itu tidak mudah. Iya, yang harus kita kuatkan memang harus dari sisi hatinya dulu tuh. Kenapa sih dia udah ngaji, udah mulai ngaji, tapi tetap aja nonton video porno? Karena jadi kebiasaan kan. Kita berpikir sekarang bagaimana caranya supaya dia itu meninggalkan itu. Iya. Tapi biarkan dulu, ngaji dulu dia. Yang penting bagaimana supaya dia cinta dulu kepada pengajian. Soalnya kan ini dikatakan baru mengenal. Kan baru mengenal. Namanya juga baru. Iya. Berarti yang namanya baru mengenal itu berarti masih banyak pembenahan kan. Masih belepotan sana sini kan. Namanya juga baru. Iya. Berarti kitanya sebagai teman jangan tergesa-gesa. Oke. Udah, yang penting dia ngaji dulu deh. Alhamdulillah dia udah senang ngaji. Alhamdulillah, udah. Iya. Sambil kemudian kita berikan motivasi. Motivasi, ya. Dalam masalah mengamalkan ilmu, kasih motivasi tentang bahaya maksiat. Kasih motivasi, takut-takuti juga. Supaya tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Sehingga ketika itulah ya rasa takut ketika telah muncul dan rasa cinta sudah menghunjam di dada, insyaallah Pak, dia akan tinggalkan dengan sendirinya, wallah. Dia akan tinggalkan dengan sendirinya. Makanya kita pun dalam berdakwah enggak mungkin Pak membentuk orang langsung simsalabim plus ya. Cuman langsung gitu enggak mungkin Pak. Iya. Ada semuanya ada tahapnya. Jangan sampai karena kitanya terburu-buru akhirnya dia lari dari ya, dari kebenaran. Salah besar. Sementara kata Rasulullah, la takun aunan lisyaitan ala idlali akhik. Kamu jangan menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Coba kita cari cara yang paling maslahat buat dia. Iya. Saya jualan aksesoris yang bergambar kartun seperti Doraemon, Hello Kitty, dan lain-lain. Saya ragu apakah termasuk larangan gambar makhluk bernyawa. Yang lebih baik kalau antum ragu, tinggalkan. Kan hadisnya udah ada tadi. Saya ragu, Ustaz. Ya, kalau ragu ya, tinggalkan aja udah. Cari yang lain kan, yang lebih aman. Ya. Itu. Kalau saya aksesorisnya gambar Doraemon tapi matanya saya copotin, Ustaz, ya. Enggak ada mata, enggak ada hidung, enggak ada mulut, silakan enggak apa-apa. Ya. Hello Kitty-nya juga. Bagaimana jika kita ke tempat saudara yang bekerja hanya di bank saja dan disuguhi makanan
apakah makanannya haram? Yang seperti ini kata para ulama lebih baik jangan dimakan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena haramnya kan buat dia, bukan untuk kita. Iya. Karena sesuatu yang haram itu ada dua macam, Pak. Ada yang haram secara zatnya dan ada yang haram karena akadnya. Duit menjadi riba gara-gara akadnya kan, akad ribawi gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya gaji dari yang haram. Dia beli air kan? Iya, kemudian kita diberikannya kepada kita. Sehingga akadnya, ya akadnya beda lagi. Sebagian ulama mengatakan, ya enggak apa-apa minum aja. Cuma yang lebih baik jangan. Ya, karena ini syubhat, meragukan. Iya. Allahu a'lam. Ana berencana mau buka kedai kopi. Tapi ana ragu-ragu. Ah, ragu-ragu lagi nih. Takut, karena takut di dalam kedai saya banyak yang merokok dan terjadinya campur baur, ikhtilat antara laki-laki, ada pacaran. Karena ragu-ragu jika sesuai hadis 11, apa saya tinggalkan? Iya. Kan udah punya ilmunya. Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Ya kalau meragukan, aduh gimana ya? Ya di kedai saya ini nanti ada ikhtilat, merokok dan yang lainnya. Ya. Sebetulnya bisa aja, Pak. Kalau mau tegas. Bikin kedai kopi, tulisin dilarang merokok, dilarang pacaran. Dibagi dua, tempat khusus perempuan, tempat khusus laki-laki. Iya. Kira-kira ada enggak yang datang ya? Iya. Ditulisnya di gede-gede di atas, kafe syar'i. Cua. Saya diberi modal usaha oleh kakak saya yang berkecukupan karena bekerja di bank. Bagaimana status modal usaha tersebut terhadap saya ya Ustaz, toib atau khobith? Kalau memang antum sangat butuh ya modal untuk usaha dan mencari pinjaman pun susah, ya udahlah nggak apa-apa, ambil aja, bismillah, kelola. Nanti kalau subhanallah alhamdulillah berhasil berkembang, maka dana yang dikasihkan ini kan meragukan antum, ragu nih. Kata Rasulullah, yang meragukan apa? Keluarin, infakin, atau balikin lagi ke dia. Kak, alhamdulillah usaha saya udah jalan, ini saya kembaliin lagi modalnya ke kamu. Jazakallah khair. Plus, iya. Saya masih tinggal dengan ibu mertua saya. Wah, PMI ini Pak, perumahan mertua indah. Beliau di rumah mempunyai warung dan di warungnya jual rokok. Bagaimana Ustadz uang penghasilan dari menjual rokok? Kan sudah disebut tadi, rokok itu haram Pak. Arak penghasilannya haram gak? Arak masih ada manfaatnya, rokok gak ada manfaatnya. Murni mudorot. Maka menjual rokok pun juga haram Pak. Penghasilan dari rokok haram. Iya. Nah kalau misalnya anak orang tuanya makannya dari penghasilannya riba gitu kan, haram. Sementara si anak sangat butuh, dari mana makan kalau bukan dari orang tuanya. Istri pun juga begitu, gimana itu Pak? Maka kalau mereka kan keadaannya darurat, gimana? Gak mungkin mereka makan kecuali dari suaminya tersebut. Buat mereka bisa saja halal. Iya. Dan walaupun saya setiap bulan memberikan uang bulanan untuk ibu mertua saya, tetapi untuk makan sehari-hari saya kurang. Saya kurang tahu apakah uang belanja untuk makan bercampur dengan hasil penjualan rokok atau tidak. Yang jelas, kasih aja nasihat sama dia. Ya bilang, rokok itu sebetulnya gak boleh mah. Mendingan tinggalin aja deh. Insya Allah saya ganti nih, saya cukupi untuk makan. Iya.
kasih dalil-dalilnya, perkataan para ulama'nya, biar dia puas gitu kan. Bagaimana cara saya menasihati? Nah, tadi sudah sebutin. Kalau imam cepat dalam membaca Al-Fatihah, sedangkan makmum belum selesai, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut imam ruku atau tidak? Kalau misalnya imam cepat, kita belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah kita tetap menyelesaikan Al-Fatihah ataukah kita ikut ruku? Terjadi perselisihan. Pendapat yang saya pilih ikut ruku. Kenapa? Karena Nabi sama-sama sabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Karena kewajiban makmum adalah ngikut. Dan di saat itu, kalau kita lanjutkan soal fatihahnya kita ketinggalan, akibatnya kita dosa tidak mengikuti imam, maka pada waktu itu lebih baik kita ikuti imam. Juga dikarenakan bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya. Bagaimana untuk memastikan agar saat kita kencing benar-benar bersih, Ustadz? Karena setetes saja menyebabkan tidak sah sholat dan aktivitas ibadah. Apakah itu benar? Sebetulnya Pak, tidak perlu kita untuk memastikan itu betul-betul yakin, enggak? Yang terpenting gunakan dugaan kuat kita. Dugaan kuat kita, insya Allah saya selamat dari percikan air kencing, alhamdulillah selesai. Cuma kan kewajiban kita adalah menghilangkan was-was. Ya. Caranya bagaimana? Perciki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan dalam hadis, setelah buang air, beliau ambil air, kemudian diperciki. Ya. Untuk menghilangkan apa? Keraguan. Makanya seperti ini bagus ya. Makanya segala sesuatu yang bisa meninggalkan keraguan itu lakukan ya semaksimal mungkin. Ustaz mau tanya, hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Qur'an berapa ayat setiap kali membacanya? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Qur'an maksudnya apa sih? Hadis yang menerangkan dalam membaca Al-Qur'an berapa ayat setiap kali membacanya? Maksudnya batasan, hah? Maksudnya setiap hari itu berapa ayat kita baca gitu? Atau gimana ya? Sebetulnya apa, tidak ada batasan, Pak. Sesuai kemampuan. Cuma Nabi SAW menganjurkan kalau bisa sebulan sekali khatam. Makanya kata Ibnu Qudamah, para sahabat saja dalam mengkhatam Quran berbeda-beda. Ada yang mengkhatam Quran setiap sebulan sekali. Ada di antara sahabat yang mengkhatam Quran setiap 15 hari sekali. Ada di antara sahabat yang mengkhatam Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ada lagi sahabat yang mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali. Yang jelas Pak, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengkhatam apa? Al-Quran. Dan disebutkan dalam hadis ya, siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis itu sahih. Siapa yang membaca dalam satu malam berapa? 100 ayat, maka seakan-akan ia membaca berapa? Seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Saya ada titipan pertanyaan dari orang, apakah doa seorang mu'alaf untuk orang tuanya yang kafir dan telah meninggal itu dikabulkan atau tidak? Enggak. Ya, karena pertama, Allah melarang kita untuk mendoakan ampunan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk berkunjung dan berziarah ke kuburan ibunya. Maka Allah mengizinkan. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Allah tidak mengizinkan. Iya. Orang tua saya memiliki usaha kelontong.
dan menjual rokok di dalamnya yang saya yakini haram. Apakah makanan yang selama ini kami makan pun haram, Ustaz, karena saya masih tinggal makan dan minum bersama mereka? Yaitu kalau memang kita masih makan dan minum sama mereka karena kebutuhan kita, ya udah makan aja lah, bismillah. Ya gimana lagi? Ya. Bahkan saya mendengar dari Syekh Ibrahim Rohaili, siapa yang penghasilannya tercampur antara yang halal dan haram, kalau ternyata itu halal dan haramnya itu lebih banyak yang halalnya daripada yang haram, gak apa-apa, makan aja. Ya. Lebih utama mana, safar untuk menuntut ilmu atau tetap di rumah untuk mengurus orang tua, Ustadz? Nah, terus kalau antum menuntut ilmu, siapa yang ngurus orang tua? Antum menuntut ilmu wajib meminta izin sama orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, silahkan pergi. Kalau orang tua tidak mengizinkan, gak boleh. Iya. Selama di tempat orang tua antum masih ada tempat menuntut ilmu dan fasilitas-fasilitas menuntut ilmu ada, bismillah. Karena berbakti kepada orang tua itu penting, akhi. Iya. Maka dari itu, iya, wajib dengan seizin orang tua. Kalau supermoon itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat, hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, apa betul? Yang dimaksud hadis itu bukan supermoon, Pak. Yang dimaksud hadis itu hilal. Jadi tanda hari kiamat itu hilalnya jadi bengkak. Tahu enggak hilal? Kalau di awal bulan, ya kalau misalnya mau Ramadan, kan lihat hilal dulu kan? Nah, itulah hilal. Disebut hilal kalau berada di awal sebagai pertanda mau masuknya bulan. Nah, ya hilal itu nanti pada di akhir zaman, tanda hari kiamat, jadi bengkak. Adapun supermoon kan sekali-kali adanya, Pak. Ya enggak? Supermoon tuh enggak terus-menerus. Dia ada waktu-waktu tertentu jadi besar kelihatan, tapi nanti enggak lagi. Jadi jangan ditafsirkan hilal dengan supermoon. Supermoon itu bahasa Arabnya badr. Nih badru nih. Iya. Iya. Badr itu artinya bulan-bulan purnama. Sedangkan lafaz hadisnya hilal. Masa mau disamakan hilal dengan badr? Iya. Ini namanya membawa sesuatu yang bukan maknanya, Pak. Iya. Bagaimana tanggapan kita mengenai penistaan agama yang sekarang lagi ramai? Kewajiban kita, ya Pak. Semua muslim kalau agamanya dinistakan wajib marah lah, kesal, enggak ridho. Kalau ternyata ada muslim yang agamanya dinista, dia enggak marah, biasa aja, hatinya enggak panas. Ini tanyakan, pertanyakan keimanannya ini. Kok aneh, agamanya dinis, dihina, dia tenang-tenang aja, enggak marah, wala syek. Ya. Cuma bagaimana mensikapinya ini yang harus kita lihat. Kewajiban kita lihat dan tanya pada fatwa para ulama, bagaimana caranya yang paling maslahat. Ya. Apakah dengan cara demo itu maslahatnya lebih besar? Kalau saya pribadi tidak setuju. Ya. Kenapa? Karena pertama fatwa ulama besar semua mengatakan demo tidak boleh. Yang kedua, pengalaman pun juga dari zaman ke zaman yang namanya demo enggak ada manfaatnya, Pak. Ya. Yang ada timbul keributan. Ya. Yang ada timbul macam-macam lah, Pak, enggak ada. Sekarang udah jalur hukum aja deh. Kalau jalur hukum enggak berhasil, ya udah mereka yang dosa, selesai. Yang terpenting sekarang kita itu, Pak, mendakwahi manusia, mendidik kaum muslimin. Kenapa sih? Saya pernah ngisi kajian di Tanah Kusir, ada pertanyaan, Ustaz, Jakarta kan mayoritas muslim, kenapa gubernurnya non muslim? Saya jawab, itu menunjukkan muslimnya itu yang enggak paham.
Kalaulah kaum muslimin di Jakarta yang mayoritas paham, enggak kepilih itu. Tapi karena itu menunjukkan mayoritasnya muslimnya tidak paham, akhirnya memilih non-muslim, ya kan? Imam At-Turtusi berkata, apa kata Imam At-Turtusi? Iya. Lam azal asma, aku senantiasa mendengar perkataan orang-orang. A'malukum ummalukum. Perbuatan kalian itu menentukan siapa pemimpin kalian. Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Hatta wajatu misdaqahu fi qawli ta'ala. Sampai aku dapatkan ayat yang membenarkan ucapan itu. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim wali dari kalangan orang zalim juga, disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Di situ Allah mengatakan orang zalim akan dipimpin orang zalim juga. Berarti permasalahannya rakyatnya zalim, berarti Pak. Makanya Allah kasih pemimpin yang sama. Maka dari itulah yang berarti yang harus kita benahi ini rakyatnya nih. Muslimnya yang harus kita benahi, Pak. Fahamkan mereka tentang din, tentang agama. Ya. Cuma masalahnya kan, Pak, banyak dai, banyak kita itu menganggap kayaknya solusi ini enggak tepat deh. Kayaknya harus dengan kekerasan, harus dengan kekuatan. Seakan-akan itu satu sebuah solusi yang pasti berhasil. Belum tentu juga, Pak. Ya. Yakin dengan cara seperti itu berhasil? Di belakang sana ada Amerika, ada China, ada negara-negara besar dengan kekuatan dana yang sangat besar. Ya. Kemudian kita bikin kerusuhan, gagal. Dihabisin ke muslimin, habis, bis. Siapa yang salah? Ke muslimin juga. Hati-hati, Pak. Sekarang ini butuh dalam memperjuangkan Islam tuh tolong jangan pakai perasaan. Tolong jangan pakai emosi. Kita boleh marah, tapi hati kita masih tetap tenang. Kita berpikir melihat kepada yang lebih maslahat. Iya. Nah, ini yang kita sekarang itu kita yang harus kita galakkan tuh talimnya harusnya. Para ulama yang semua turun talim. Muslimnya tuh betul-betul dididik dengan ya, pendidikan yang benar tentang Islam, difahamkan. Lihat. Saya mau tanya. Di perang apa kaum muslimin kalah? Di perang Uhud. Kenapa kaum muslimin kalah? Tidak mau mengikuti perintah Rasul. Pasukan pemanah doang padahal. Kata Rasulullah jangan turun. Menang atau kalah. Saya turun. Di perang Hunain kenapa kaum muslimin kalah? Di putaran pertama. Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Inilah rupanya, Pak, kenapa Allah mengabadikan dua perang ini dalam Al-Quran. Tujuannya untuk jadikan pelajaran bahwa kekalahan kaum muslimin itu karena kaum muslimin sendiri. Betul. Di perang Uhud, ya, di perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat besarnya, Pak, daripada pasukan musuh, Pak. Tapi kalah di putaran pertama. Kenapa? Allah menyebutkan sebabnya, iz a'jabatkum kasratukum, waktu itu kalian ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Sekarang di negeri kita kesyirikan merajalela, Pak. Syirik merajalela, kebid'ahan merajalela, kemaksiatan luar biasa. Bagaimana Allah akan bela, Pak? Kita sekarang semangat, ayo kita bela agama kita, sementara kita masih berbuat maksiat. Sementara kita masih berbuat syirik, sementara kita masih meninggalkan banyak sunnah Rasul, melalaikan perintah-perintah Allah. Ajib. Janji Allah untuk memberikan khilafah kepada siapa? Coba dengarkan firman Allah itu dalam surat An-Nur ayat 55 itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah berjanji untuk orang-orang
yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Itu janjinya buat siapa? Beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kekhilafan kepada mereka di muka bumi, dan Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Itu syaratnya dipenuhi dulu tuh. Di saat kaum muslimin telah beribadah hanya kepada Allah, sementara sekarang lihat kesyirikan, Pak. Ya. Di mana itu? Pelabuhan Ratu itu yang membikin sajen buat Nyi Roro Kidul. Belum lagi perdukunan, mistik-mistik dan yang lainnya. Belum lagi orang yang meninggalkan sholatnya banyak banget. Coba Pak ya, kita ngikutin manhaj para Nabi dan Rasul, membenahi dulu deh. Memang ini Pak, jalan yang terjal sekali. Banyak orang gak sabaran dengan jalannya Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa ingin melihat hasilnya. Sementara Allah berfirman kepada Rasulullah apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Boleh jadi hai Muhammad, kami akan perlihatkan sebagian janji kami kepada engkau dalam keadaan engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau lalu kami realisasikan janji kami setelah itu. Itu dalam surat Ghafir ayat 77. Iya. Yeah. Lihat Allah saja begitu kepada Rasulullah. Kita itu gak bakalan ditanya oleh Allah tentang hasil usaha kita. Yang akan ditanya oleh Allah sudah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul itu dulu. Apa yang sudah kita persembahkan buat umat untuk memperbaiki akidah ini, tasfiyah dan tarbiyah. Tapi inilah Pak, manhaj yang seperti ini banyak gak disukai orang, banyak gak disukai oleh aktivis, karena mereka nganggap itu lambat sekali, terjal sekali. Ya kita adapun kita insyaallah kita terus mengikuti manhaj para Nabi dan Rasul ini insyaallah sampai Allah memberikan kemenangan atau kita mati syahid. Ya Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia ini. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.